Jumpa lagi sobat semuanya, selamat siang. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, kali ini kita berburu lagi ya, berburu tekuk spot persawahan. Nah ini ya, persawahan yang mau dibajak ya. Untuk unitnya masih sama ya, Chamber Nika. Laras Deerslug alur 10, panjangnya 60 cm, tabung DWM, popor sono akar ya, sono akar super. Teleskopnya Vortec, untuk perekamnya pakai GoPro Hero 7 ya. Regulator paintball, disnya Jerman, piston custom ya, peredam custom juga. Oke, simak terus keseruannya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oh iya, saya kali ini berburu nggak sendirian ya, itu ada Bang Mapo sama Bang Zainal. Bang Mapo lagi nyanggung di sana, itu di tengah. Nah, Zainalnya di sini. Oke, mudah-mudahan bisa poin ya. Ini spot persawahan untuk kondisi anginnya ini sangat besar sekali ya, mungkin agak susah nanti koreksinya ya, mudah-mudahan tetap bisa poin. Oke, kita lanjut nyanggong sambil ngerambu, mudah-mudahan bisa poin ya. Oke, kita lanjut teman-teman. 90 meter. Allahu Akbar. 73. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin masih ada satu ya. Masih ada satu. Oke, poin lancar, mantap jiwa. Oke, poin ya, di sana itu dua ekor langsung ya. Kebetulan ngesut pertama itu yang satunya nggak lari ya, nggak terbang. Masih jadi rezeki dua-duanya poin ya, dua-duanya cukup telak tadi kayaknya. 73 meter. Kita ambil dulu. Nah, di sana itu ya, angin lumayan kenceng nih, kondisi siang long ini ya. Nah, itu di depan ya, ini spotnya persawahan teman-teman, sawahan yang mau dibajak ya. Nah, ini di sini tadi satu ya, terus dua. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, poin.
kayak poin lagi ya di sana itu. Jaraknya nggak tahu ya, soalnya nggak tak RF, cuma tak kira-kira aja. Setelan turretnya tak kasih di 60 meter ya tadi. Itu mau ada yang turun lagi, sayangnya itu ada orang ya, orang ngopong-ngopong. Oke, langsung ketemu di sana teman-teman. Nah ini ya, cukup telak tadi. Ini ya, maksudnya dari sana itu pohon pisang. Oke, kita lanjut. Oke ya, poin di sini nih, galengan sini deket banget, paling 30 meter mungkin. Kita coba ambil dulu teman-teman. Cukup telak sekali tadi ya. Turun deket banget nang galengan ya. Jelas sekali tadi. Nah itu ya, ini maksud dari sini ini dekat sekali. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin lagi di sini ya, deket banget tadi, sekitar paling 30 meter ya. Kita ambil dulu biar nggak kelupaan nanti ya. Biasanya kalau didiamkan lokasi persawahan itu suka lupa, jadi sebaiknya kita ambil dulu aja, antisipasi hilang, mubah malah. Nah ini maksudnya dari sana itu dekat. Kita lanjut. Bismillah. Oke, poin. Tujuh puluh delapan ya. Bismillah. Oke, poin ya, diuntukkan sini itu ya, 78 meter, cukup telak tadi, terkoreksi 1 dot lebih ya. Anginnya banter banget teman-teman, suruh biuk. Nah itu diuntukkan yang itu ya, telak sekali tadi kayaknya. Ini di sini. Ini sudah mau sore ya, mungkin bentar lagi kita pulang. Tadi mulai juga sudah agak siang ya. Nah ini di kundukan ini tadi ya. Nah ini cukup telak. Sudah dari sana lumayan jauh. Oke, kita lanjut. Oke, ambil poin di sini ya.
lumayan dekat tadi, malah pertama mencelok di sini nih, deket banget. Cuma mungkin karena lihat saya jadi pindah ya, untungnya nggak terlalu jauh. Nah itu ada lagi yang turun itu. Aduh, kita ambil dulu aja. Kalau terbang ya berarti bukan rezeki yang itu ya. Kalau nggak langsung diambil malah mubah teman-teman. Itu adalah gitu terbang. Ini di gundukan ini ada, tapi biar aja. Nah itu terbang tua tuh. Oke, kita lanjut. Oke, ambil poin di sana ya. Ini sudah sore betul ini. Sudah sekitar jam 4. Ini mungkin poin yang terakhir ya. Habis ini mau kita sudahi dulu perburuan kita hari ini. Mana ya tadi ya? Cukup telak pada itu. Pas nanggalangan ya. Nah ini, oke. Kita lanjut pulang, teman-teman. Oke, ini sudah sore ya. Mau berkemas dulu, mau OTW pulang. Nah, ini poinnya ini. Ini poinnya Bang Mapo itu tuh. Melimpah ruah. Itu di belakang ada lagi. Ini, oke. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.